bisa jelasin sedikit Pak? Kegiatan apa Pak? Kegiatan kita. Ya, ini kan udah merupakan suatu rutinitas setiap selesai Idul Fitri. Awal masuk kantor setelah Idul Fitri tetap dilakukan apel gabungan. Artinya apa? Melihat keaktifan dan kedisiplinan pegawai terhadap aturan. Alhamdulillah saya lihat 80% sampai 85% itu pegawai hadir. Kecuali mungkin yang sakit ataupun ada kegiatan lain dan tidak bisa ditinggalkan juga tidak bisa. Tapi secara umum saya lihat pegawai sudah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan menunjukkan kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan. Cuman yang perlu ditingkatkan tentang pakaian, kerapian, atribut yang belum rangka aja yang perlu diingatkan. Ya, malumlah pegawai ini kan banyak lupa dan itu yang diingatkan supaya apa auranya pegawai itu nampak di tengah-tengah masyarakat. Oh ini pegawai ini. Dengan atribut yang sudah disiapkan dan diatur dengan aturan itu harus kita taati. Pak, bagi PNS yang tidak masuk Pak ya, sampai hari ini yang tidak tanpa izin apa sanksinya Pak? Nanti karena itu pakai absen, tentu yang akan menindaklanjuti itu adalah BKD dan pegawai daerah dan sumber daya manusia. Itu karena absen itu nanti serahkan kepada beliau yang akan menindaklanjuti. Hasil dari itu mungkin disampaikan kepada bupati. Mungkin mereka tahap-tahap pembinaannya dulu, pembinaan kepada mereka agar mereka bisa mematuhi aturan. Nah, bertahaplah itu kan. Ya, bertahap. Tapi saya lihat sih sebagian kecil lah itu kan. Nah, mungkin mereka tidak hadir itu karena memang betul-betul ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Ataupun mereka di kantor. Tapi saya harapkan ke depan itu kalau ada hal seperti ini memang semuanya harus hadir. Nah, tapi memang ada sanksinya Pak ya kalau memang. Ya nanti kita lihat anunya lah. Lihat kesalahannya lah. Apa gitu kan. Lihat alasan-alasan itu kan. Nah, yang penting tahap pertama itu kepemimpinan. Pembinaan tentang disiplin kepegawaian. Nah itu kan. Keadaan SP1, SP2, SP3 gitu kan. Ya pertama mungkin kita serahkan kepada kepala dinasnya, kepala bidangnya, atau kepada kepala bagian, atau kepada subbagian, atau kasih.